Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, Pengadilan Agama Cirebon adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dan berdasarkan kepada pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 89 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan pengadilan mengadili, memeriksa, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang Islam diantaranya dalam bidang perkawinan, waris, hibah, dan ekonomi syariah. Untuk pelaksanaan tugas dan kewenangannya tersebut, maka dibutuhkan sarana dan prasarana, fasilitas yang memadai, dan alhamdulillah Pengadilan Agama Cirebon telah memiliki gedung yang baru yang terletak di Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Cirebon. Dan atas telah selesainya pembangunan Pengadilan Agama Cirebon yang begitu megah dan representatif ini, kami atas nama segenap warga Pengadilan Agama Cirebon bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia serta berterima kasih pula kepada semua pihak yang terkait yang telah berperan aktif dari mulai perencanaan hingga finishing sehingga terwujudnya pembangunan gedung pengadilan agama ini. Mudah-mudahan amal baik semua pihak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan makbulah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon doa restu, mudah-mudahan kami dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dapat melayani warga masyarakat pencari keadilan secara prima sehingga terwujud peradilan yang agung dan bermartabat sebagaimana yang kita cita-citakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Sekretaris Pengadilan Agama Cirebon ingin menyampaikan tahapan pembangunan Pengadilan Agama Cirebon yang megah ini sebagaimana kita saksikan bersama, yakni dibangun dalam 3 tahap. Yang pertama pada tahun 2013 ini menghabiskan anggaran 1,8 miliar. Kemudian pada tahap kedua dibangun pada tahun 2014 menghabiskan anggaran senilai 4 miliar. Dan terakhir tahap finishing pada tahun 2015 menghabiskan anggaran 3 miliar 600 juta rupiah. Sehingga total pembangunan Pengadilan Agama Cirebon yang megah ini menghabiskan anggaran senilai 9 miliar 400 juta rupiah. Diharapkan ke depan dengan terwujudnya relokasi pembangunan gedung Pengadilan Agama Cirebon yang megah ini bisa meningkatkan kinerja warga Pengadilan Agama Cirebon dan memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan khususnya di wilayah Cirebon. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.